Radio Uner, Duta Imun Radio. Selamat siang sahabat Uner. Nah, ini jam istirahat keren banget karena spesial komit hari apa ya sekarang ini ya? Hari Selasa tanggal 19 April 2016 bakalan ramai sekali di studio. Nah, mau tahu ramainya seperti apa? Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune karena yang ada di sini bakalan menyapa kamu tapi setelah yang satu ini. Duta Imun Radio. Nah, sahabat Uner, sekarang kita enggak sendirian lagi, tapi di sini udah ramai banget. Dan langsung aja nih yang ada di sini bisa menyapa sahabat Uner yang saat ini lagi tune in. Halo. Wah, wow, selamat siang nih. Ini kayaknya ya kalau yang akrab sama suara yang satu ini udah tahu pasti ini suaranya siapa. Iya enggak sih? Langsung aja deh daripada lebih penasaran lagi. Bisa memperkenalkan diri satu persatu. Ladies first. Oke, ladies first ya. Oke, kenalin saya Nabria Intansari. Di sini perwakilan dari divisi Fleet Bank UKM Pramuka Uner. Dan tentunya nih partner saya yang lebih ngehits ya pastinya. Silakan Kak. Silakan Kak. Ya, perkenalkan. Selamat siang para pendengar yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Anggisti Aji selaku Dewan Pertimbangan Organisasi dari Unit Kegiatan Mahasiswa. Dan juga kali ini saya sebagai Ketua Panitia Kursus Mahir Dasar Gerakan Pramuka tahun 2016. Luar biasa. Ini kalau bisa dibilang ya salah satu orang paling ngehits di Universitas Airlangga. Nah, ini teman-teman dari UKM Pramuka Uner. Kalau Mas Anggi sendiri di Pramuka Uner ini jabatannya sebagai apa sih? Untuk kali ini, tahun ini saya sebagai Dewan Pertimbangan Organisasi, jadi memberikan saran kepada adik-adik saat melangkah dan membantu adik-adik dalam bekerja, mungkin membantu dalam hal hubungan, relation mungkin ke pihak luar maupun dalam. Oh, kalau relation berarti udah ahli banget ya Mas Agi, termasuk relationship dengan lawan jenis gitu ya? Oh, alhamdulillah 22 tahun masih jomblo Kak. Gak tahu kenapa. Tapi bohong ya, bertanya banyak ya Mbak ya. Pastinya banyak tuh. Nah, ini ngomongin pramuka sedikit nih ya. Kalau kita dengar kata pramuka ini mungkin familiar banget sama yang namanya kemah ataupun juga penjelajahan gitu-gitu kan. Nah, kalau pramuka Uner sendiri ini biasanya kegiatannya apa aja sih Mbak? Ini kan tingkatnya universitas juga gitu kan ya. Iya, pastinya. Pastinya lebih dari pengaplikasiannya Tridharma Perguruan Tinggi ya kan, otomatis tentang penelitian, kemudian dari pengabdian masyarakatnya itu yang lebih banyak. Karena kalau misalnya di pramuka sendiri itu kita ada 3 program, yaitu meliputi dari aplikasi dari bina satuan, bina diri, dan bina masyarakat. Jadi kegiatan kita nggak jauh-jauh tuh dari situ. Jadi kalau misalnya teman-teman juga bisa refreshing, kita bisa kemah, mungkin bisa di gunung-gunung dekat sini, di pantai, atau di alam lain-lainnya seperti itu. Oke, nah mungkin Mas Anggi bisa menambahkan sedikit Tentang pramuka. Jelas untuk perguruan tinggi memang disiapkan menjadi seorang leader. Seperti tujuan dari Pokja Pramuka untuk tahun 2016 hingga 2019, lulusan dari Pramuka Uner siap mempunyai kompetensi di bidang leadership dan manajemen begitu. Oke, kalau di pramuka itu bukannya seperti ada tingkatan-tingkatan gitu kan ya? Tentu dari pramuka. Siaga, penggalang, ya, itu kayaknya kalau bisa nih kalau ya. Pernah dengar. Itu gimana sih sebenarnya tingkatan-tingkatannya? Apakah juga di Uner ada seperti itu? Masalah tingkatan memang mulai dari siaga. Dari siaga mula, kemudian dilanjutkan penggalang, kemudian ada penegak, bantara laksana, hingga perguruan racana. Di tingkat racana atau pandega itu ada satu tingkatan lagi. Jadi tingkatan-tingkatan itu memang meningkatkan kompetensi diri. Jadi tujuan daripada tingkatan-tingkatan itu adalah membentuk kombinasi dan membentuk hakikat daripada pendidikan pramuka untuk menjadikan peserta didiknya sebagai calon leadership yang mampu berperan, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengabdi kepada bangsa dan Pancasila. Gitu. Kalau dulu ya, aku kan pernah ikutan pramuka tapi waktu SD. Oh, nah, ini tuh kalau misalnya mau naik
naik tingkatan ada kayak SKU gitu. Ini juga untuk tingkat universitas kegiatannya sama atau ada sesuatu yang berbeda gitu dari kegiatan pramuka? Sama kak, sama-sama. Jadi di universitas sendiri kan kurang lebihnya ini udah di jenjang ya, jenjang pendidikan pramukanya itu di jenjang pandega di lingkup universitas. Jadi di pandega itu sendiri juga kita harusnya itu menempuh dengan yang namanya SKU pandega. Jadi gak hanya di penegak saja, kalau misalnya penegak kan kita taunya ada mulai dari Bantara, kemudian Laksana, dan bahkan bisa sampai Garuda. Nah kalau untuk di tingkat perguruan tinggi universitas, kita ada yang namanya dengan SKU pandega. Jadi alurnya seperti ini, kalau misalnya kita ikut kepramukaannya di universitas, itu pertama daftar itu mungkin calon anggota, habis itu ikut ke anggotanya, dan itu secara otomatis menjadi calon pandega kalau misalnya dia menempuh SKU pandeganya, poin-poin di situ. Nah kalau udah ditempuh nih, seperti yang kakak samping saya, nah foto saya nih, ini alhamdulillah kemarin nih, udah ini ya, nah itu tingkatannya kayak udah habis dikukuhkan ini, dilahirkan. Jadi jadi penempuhnya pandega. Nah kalau misalnya mau lanjut lagi, bisa yang paling tinggi itu di Garuda, seperti itu. Dan untuk setiap apa ya, kenaikan tingkatan itu ada semacam proses-proses atau persyaratan yang harus di iya pastinya juga. Nah ini salah satunya juga agak nyambung-nyambung sedikit sama event yang akan diselenggarakan oleh UKM Pramuka nih Sobat Uner. Dan ini bocoran sedikit juga, ini baru pertama ya? Iya, baru pertama. Wah keren, merintis banget kita. Ada, nah yang kebetulan yang merintis ini ada di sini juga. Nah ketuanya nih. Nah buat Sobat Uner yang penasaran, event apa sih yang baru pertama diselenggarakan oleh UKM Pramuka dan ini juga keren banget, penggagasnya juga ada di sini. Jangan kemana-mana karena mereka akan cerita-cerita lebih banyak lagi tapi setelah yang satu ini. Radio Uner Edutainment Radio masih di komit komunitas kita nih ya Sobat Uner. Dan juga buat Sobat Uner yang mau interaktif bareng teman-teman siang hari ini, bisa melalui chatboxnya di www.radiouner.com. Langsung aja bisa ketik nama kamu, lalu komentarnya apa, dan juga jangan lupa kodenya, lalu kirim langsung aja, nanti bakal dibacain dan akan dijawab oleh teman-teman yang ada di sini langsung ya. Dan juga tadi kalau kita udah banyak cerita-cerita tentang pramuka, mulai dari tingkatannya, nah ini ada satu event ya dari UKM Pramuka yang baru tahun ini di launching. Dan ini adalah kegiatan kursus mahir dasar. Ini bisa diceritain gak sih? Mungkin Mas Anggi ya sebagai orang yang mempelopori kursus mahir dasar. Dan ini baru pertama kali nih di UNER. Ini sebenarnya kegiatan seperti apa sih? Penting banget gak sih kegiatan KMD ini? Baik mbak, terkait dengan kursus mahir dasar, merupakan singkatan dari KMD, merupakan salah satu wahana untuk difungsikan mencetak seorang pembina atau kader pramuka yang berkualitas. Salah satunya luarannya dari KMD ini adalah mendapatkan seorang pembina menjadi dan memiliki ijazah. Jadi selain itu juga di dalam kurikulum KMD juga di situ bagaimana kita mengolah peserta didik pada usia siaga mulai 7 hingga usia pandega yaitu usia 25 tahun. Oke. Okay. Gitu. Ini kan baru pertama di UNER. Kalau sebelumnya itu KMD ini bisa diikuti di mana aja sih? Begini. Untuk pertama kalinya, ya alhamdulillah pada tahun 2016 ini Pramuka UNER berkesempatan untuk mengadakan kursus mahir dasar sendiri. Sebelumnya kursus mahir dasar itu diperuntukkan wajib bagi fakultas pendidikan, khususnya pendidikan guru sekolah dasar. Jadi yang notabene mempunyai fakultas pendidikan, mereka sering mengadakan KMD. Kita tahu bahwa UNER sendiri bergerak bukan di pendidikan tetapi mengarah ke kedokteran, keilmuan yang langsung penerapan, perikanan dan lain sebagainya. Nah itulah membuat gagasan kami dari UKM Pramuka untuk dapat mengadakan KMD sendiri, di mana salah satu luaran KMD adalah salah satu syarat untuk mencetak pandega, di mana pandega tersebut merupakan salah satu tingkatan dalam SKU pandega atau di tingkat racana di universitas, begitu kakak. Wah keren banget. Dan untuk mengikuti kursus mahir dasar ini, apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa ikut? Masalah persyaratan tentunya
sebenarnya saya buka saja mbak, kursus mayor dasar ini saya peruntukkan untuk intern, intern pramuka. Akan tetapi ternyata entah dari mana datangnya berita itu menyebar hingga kemarin ada orang Papua yang menelpon dan ingin ikut KMD UNER. Wow. Wah, ini kenapa nih? Pengen banget ikut KMD di UNER. Apakah ada sesuatu yang spesial? Kenapa sih dia gak ikut KMD di Papua aja? Coba ya, jauh-jauh ke UNER. Sebenarnya KMD itu sama dimanapun berada. Akan tetapi tentunya UNER tidak bisa melaksanakan KMD secara langsung, tetapi harus bekerja sama dengan Pusdiklat Cap Surabaya. Tentunya dengan Pusdiklat dan dengan para pelatih yang tentu kualifikasinya sudah kursus mahir lanjut, sudah menjadi KPL. Selain itu begini kak, mungkin pendidikan pramuka itu di Jawa itu lebih baik, dalam artian dari di luar Jawa tentunya banyak sekali seperti Papua dan lain sebagainya, tentu ada pendidikan mungkin jarang nggak, karena kenapa biaya untuk mengadakan kursus KMD itu sangat besar sekali, jadi biayanya itu bukan per orang tetapi langsung dalam satu paket begitu. Satu paketnya itu berisi 40 orang. Kemudian untuk UNER ini pertama kali mengadakan, memang tujuan utama awal itu kak, yaitu mencetak atau membekali adik-adik, di mana program Pokja untuk tahun 2016 hingga 2019 penitik beratan dari UKM Pramuka UNER adalah mencetak seorang leadership dan ahli dalam manajemen, entah itu manajemen konflik, manajemen keuangan dan lain sebagainya. Tentunya bekal tersebut dapat dilaksanakan dan berlangsung dengan salah satunya adalah bekalnya mempunyai ijazah kursus mayor dasar minimal dan juga menempuh pandega sebagai salah satu, di mana fungsi pandega yaitu mencetak kader pemimpin di mana yang bertakwa kepada Tuhan dan sesuai dengan Trisatya, yaitu janjinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada NKRI dan Pancasila. Wow, luar biasa. Iya, iya. Mungkin nambahin nih kak, ya spesialnya UNER itu KMD-nya kenapa kok banyak yang minat? Ya mungkin karena tahun ini nih kita di UNER, Pramuka UNER tuh menyelenggarakan dengan biaya yang hemat sekali ya kak. Ya bisa dikatakan tuh paket hemat di antara yang lain yang menyelenggarakan. Jadi, iya. Ada KMD yang paling murah ini bisa ditemui di UNER ini. Nah itu dia. Luar biasa. Jadi ya pertama dan langsung efisien hemat gitu. Makanya ya, ini yang tertarik ya, spesial. Nah, ngomongin soal KMD sendiri ini kan kalau dari kegiatannya ada beberapa hari ya. Nah, ini ngapain aja sih selama tanggal berapa? 4 sampai 8 Mei. Ini ngapain aja selama berhari-hari itu? Mungkin seperti KMD yang halnya dari 4 sampai 8 tentunya kita di situ ada mata pelajarannya. Dari mulai kita pendidikan bagaimana itu pramuka, mulai dari mengenal awal pramuka hingga ADART, bagaimana pendidikan dalam pramuka sendiri, bagaimana sistem among mendidik peserta didik, bagaimana kita menjadi seorang sosok pembina di situ, bagaimana mengatasi masalah, bagaimana kita berdinamika kelompok dan lain sebagainya, diulas selama 4 hari itu oleh para pelatih, di mana para pelatih minimal para pelatihnya adalah seorang pelatih mahir lanjut KPL. Oh, keren. Mas Angi juga ngasih materi nggak untuk besok? Mohon maaf, saya itu masih ecek-ecek. Jadi sebenarnya dalam pramuka itu saya masih menjadi seorang peserta didik. Jadi dikatakan seorang pembina apabila dia berusia 25 tahun. Jadi di pramuka seumpama Mbak Afifah pengen gabung di Pramuka UNER, langsung Mbak Afifah langsung sebagai seorang racana. Jadi bukan di pramuka itu tidak memandang kamu apa, yang penting adalah di usia ya. Usia berarti, ya. Ya. Jadi kalau Mbak Afifah usianya berapa? 21. Aduh, 21. Nah, ya, kalau 21 Mbak Afifah memang sebagai racana nanti bisa untuk menempuh ke arah pandega begitu. Calon pandega ya jadinya. Ya, calon pandega. Ya. Oke. Nah, sobat ini ada yang menarik soal pandega, karena ini ada berita nih ya sobat UNER, setelah 23 tahun UKM Pramuka UNER kembali melahirkan pandega-pandega luar biasa ya dari UNER. Nah, salah satunya ini juga hadir siang hari ini. Wah, ini buat sobat UNER yang penasaran cerita selengkapnya seperti apa, jangan kemana-mana karena dia bakalan telling story setelah ini ya sobat UNER. Keep stay tune.
Radio Uner Entertainment Radio masih di komunitas kita. Dan juga buat sahabat Uner ya, yang ingin interaktif di siang hari ini bisa melalui chatbox di www.radiouner.com, lalu juga bisa di line officialnya Radio Uner, lalu juga bisa langsung aja deh mention di Twitter dia Radio Uner. Yang mau salam-salam, ini mumpung ada salah satu orang paling hits Universitas Airlangga ya. Siapa yang gak kenal Anggi Setiaji, gitu ya Mbak Nadia ya? Iya bener sekali. Kalau gini diem dia. Nah, merasa biasa. Ngomongin soal KMD sedikit nih, dari peserta yang akan mengikuti KMD di UNER ini, kuotanya berapa orang sih? Kuota KMD Bagaimana kalau kuota, insya Allah kita hanya membuka satu kelas. Satu tetap, kelas itu berapa orang biasanya? 40 akan hanya tetap, 40? Iya, akan tetapi ada penambahan hingga mencapai angka 55. Jadi kita hanya membatasi, karena awal ini sebenarnya sudah saya sampaikan pada awal hanya untuk intern. Akan tetapi kita tidak menutup kemungkinan untuk membuka dari luar. Karena apa? Memang benar yang dikatakan Kak Nabia, KMD UNER itu super duper agak murah. Super duper. Iya ya, hanya 550.000 yeah, sudah bisa ya untuk mendapatkan sertifikat KMD dan ijazah juga. Ijazahnya. Sertifikat plus ijazah. Okay. Nah, kalau untuk fasilitas nih mungkin yang akan didapatkan selama KMD ini apa aja sih? Nah, untuk fasilitasnya yang didapat saat KMD ini, yang pertama otomatis ya tentang materi kursus mulai dasar yang tadi udah dijelaskan sama Kakak Kece samping saya. Mulai dari kita menjadi siaga sampai jenjang ke pandega seperti itu. Kemudian setelah menempuh semua itu, kita akan dapat yang namanya ijazah KMD. Nah gini Kak, kalau misalnya dalam pramuka, kalau misalnya teman-teman ini sukanya yang tingkat universitas, ini pasti banyak banget adik binaannya, entah itu siaga, penggalang, atau bahkan penegak. Nah itu biasanya ya kalau untuk menjadi seorang pembina atau bahkan pembantu pembina, istilahnya seperti itu, itu biasanya juga harus udah mempunyai ijazah KMD. Seenggaknya sudah ada pengalaman untuk ini untuk membina seperti itu. Dan ada juga tentang ini yang didapat pelatih dari Pusdiklat Cap Kota Surabaya, kemudian sertifikat ber-SKP, dan otomatis ya kita juga ada konsumsi selama kegiatan, itu kita yang tanggung, dan juga ada kaos kegiatannya. Jadi paket komplit banget. Wah, keren. Murah banget ya, 550.000 itu hampir 5 hari ya? Iya. 6, 7, 8 bisa mendapatkan ijazah. Nah, untuk ijazah ini apakah nantinya ada persyaratan lulus enggaknya, atau sudah pasti semua yang mengikuti KMD ini akan mendapatkan ijazah itu? Baik, sama, karena ini disebut ijazah, maka sistemnya awal ada pretest. Pretest itu ada pertanyaan bagaimana, kemudian dia mengikuti kegiatan, ada nilainya, kemudian dia mengikuti kegiatan selama 4 hari, kemudian ada posttest. Apabila tidak sesuai dengan kualifikasi, mohon maaf sekali, tentu ijazah tidak akan keluar. Oh, begitu. Memang ya? Iya, karena ijazah ini adalah bentuk kualifikasi. Jadi ijazah ini menentukan kedepannya. Jadi dari pihak Pusdiklat pun tidak sembarangan mengeluarkan ijazah. Jadi ijazahnya hanya bisa didapat apabila dia memenuhi kualifikasi tersebut. Begitu, okay, Kakak. Kalau untuk ijazahnya ini apakah ada semacam apa namanya batas berlakunya ijazah gitu? Untuk ijazahnya sendiri, mohon maaf sekali, ijazah ini hanya berlaku seumur hidup. Jadi apabila sudah mendapatkan ijazah kualifikasi, maka dapat dikatakan dia mempunyai kualifikasi di bidang mahir dasar, dilanjutkan dengan mahir lanjut, mahir apabila dia berlanjut dan mempunyai peran, dia melanjutkan ke kursus pelatih dasar menjadi pelatih lanjut, dan saat itu dia menjadi seorang korps pelatih begitu. Wow. Dan juga ini kalau di pramuka sendiri ini untuk pelatih sendiri ini apakah dia sama pandega ini tingkatannya seperti apa nih? Oh, berbeda Mbak. Beda lagi ya? Jadi pandega itu adalah tingkatan untuk peserta didik pada usia 21-25. Setelah dia 25, dia menjadi seorang pembina. Okay. Pembina itu ada tingkatannya. Salah satunya dia mempunyai pembinaan untuk pembina anggota dewasa, yaitu pembina, mulai dari khusus mahir dasar, khusus mahir lanjut, pelatih dasar, dan pelatih lanjut begitu. Hingga dia menjadi seorang pelatih yang memang mempunyai kualifikasi dan diakui secara
nasional itu. Cakep banget ya sahabat tuner ya, keterangan dari Mas Anggi dan juga Mas Mbak Nabria tadi ya. Luar biasa sekali. Kalau untuk pendaftarannya KMD ini masih dibuka atau sudah berakhir? Sudah berakhir ya, Kak. Karena kita sudah kuota sudah terpenuhi. Bahkan sampai melebihi kuota kan, Kak. Kita kan bukanya satu kelas 40 sampai bisa menembus 55. Ya kalau misalnya dilihat dia dari acara Pramuka UNER sebelum-sebelumnya juga sama. Kita target kuota itu pasti melebihi. Dan itu atas dasar permintaan dari pasar juga sih, Kak, kayak gitu. Ya, kayak gitulah, Kak, kahanannya. Nah, tapi jangan berkecil hati mungkin. Iya. Bagi yang belum daftar bisa menghubungi saya, akan saya dapat usahakan gitu ya. Bukan diusahakan. Diinfokan bahwa UNER untuk kedepannya akan mengadakan, insya Allah jika diri doi akan menjadi mengadakan kursus merit dasar tingkat nasional. Jadi luas begitu cakupannya. Sebagai bekal untuk pelaksanaan KMD kedepannya lagi nih ya. Dan juga ngomongin soal pandegen, sampai kelupaan nih sahabat UNER. Salah satu dari yang ada di sini ini kemarin baru saja mendapatkan sebuah anugerah nih ya. Setelah 23 tahun ini dari UNER ini tidak mendapatkan pandega, tidak mencetak pandega-pandega lagi. Dan kemarin kapan nih Mas mendapatkan itu, Mas Anggi mendapatkan? Tepat resmi pukul 2 pagi tanggal 16 April 2016. Pukul 2 pagi. Oke. Dan juga nanti ini setelah ini bakalan ada cerita lagi nih dari Mas Anggi. Jadi jangan kemana-mana buat sobat UNER, stay tune. Radio UNER, Edutainment Radio. Nah, sahabat UNER, ini baru saja nih ada sebuah telepon masuk di segmen komit kali ini. Langsung aja kita menyapanya. Selamat siang. Selamat siang, ya Radio UNER. Iya, benar sekali saya. Radio UNER. Iya. Enggak, saya? Iya, ini kapan interaktifnya kapan nih? Belum bisa. Ini bisa. Ini dengan siapa? Oh, saya Pak Haryono Hari Murti yang pasti ngirim di Facebook itu loh. Oh iya, Bapak Haryono ya. Ini bisa diceritakan di Pramuka UNER ini sebagai apanya nih Pak? Saya pembinanya Kakak Kanggi itu, Mas Anggi itu. Oh ini Mas Anggi mungkin bisa menyapa Bapak Haryono. Iya. Selamat siang Kak Haryono. Salam Pramuka. Iya, salam Pramuka. Salam. Jadi siapa ini? Saya Kak Anggi. Dan ini ada Kak Nabria. Iya, halo. Assalamualaikum Kak Haryono. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam Pramuka juga Kak Har. Salam. Ya, saya dengar radionya Kak Anggi, ulasannya baik sekali. Wow. Kak Anggi mau menggal apa penjelasannya Kak Anggi. Iya, mungkin yang ingin disampaikan Kak Haryono ya. Sampaikan ya itu aja. Saya sampaikan gitu aja. Tapi saya cerita itu ada cerita saya di Jetbook kenal soal saya dulu 23 tahun yang lalu jadi pandega, dan saya membentuk lagi pandega selama 23 tahun lagi baru ada pandega, karena saya baru aktif di Pramuka UNER baru tahun 2013. Sebenarnya saya dulu alumni Pramuka UNER juga. Ya. Di situ kan tertulis di Jetbook itu siapa saja tokoh-tokohnya. Oke, ini ya, gitu aja. Mungkin ada yang bisa disampaikan kepada Kak Anggi nih sebagai salah satu pandega yang berhasil setelah 23 tahun lamanya. Iya. Saya sampaikan ya, Kak Anggi harus komitmen dengan apa janjinya waktu dilantik pandega. Dan Kak Anggi harus bisa menyelenggarakan atau mendelegasikan ke Gufron sebagai adik kelasnya yang sama-sama pandega untuk membawa UNER menyelenggarakan kegiatan pramuka yang sifatnya nasional. Siap-siap, insya Allah saya akan usahakan, biarpun saya seusahakan, biarpun mungkin jauh daripada harapan kakak, tetapi saya akan berusaha kakak. Ya ini kan siapa yang bicara? Ya ini dengan Afifa, Kak Haryono. Oh, dan siapa? Afifa. Alifa siapa? Penyiar radio? Iya, penyiarnya. Oh iya, ya gitu aja seperti itu. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Goodbye, Kak. Hati-hati, Kak. Wah, keren banget ya sahabat UNER. Langsung dapat salam dari pembinanya Pramuka UNER ya. Iya, pembina yang putra. Oke. Nah, ini kalau Kak Anggi nih, Kak Anggi. Langsung aja cerita ini... kemarin pengalamannya saat mengambil pandega ini seperti apa sih? Baik Kak, mungkin kalau dikatakan saya pandega murni,
bentukan UNER saya kira saya jauh dari layak, karena saya menyadari bahwa kualifikasi UNER sebagai seorang pandiga, dia harus sebagai seorang pemimpin yang hebat, yang bijaksana, yang kuat dan lain sebagainya. Kalau dikatakan itu saya sangat jauh sekali. Tetapi mungkin ini adalah suatu bentuk anugerah dari Tuhan. Pada tanggal 16 April 2016, tepatnya jam 2 pagi oleh yaitu staff penguji, saya dan bersama 4 orang yaitu Kak Gufron, Kak Jani dan Kak Irfan berkesempatan untuk menjadi salah satu pandiga lulusan UNER. Dan memang kalau dikatakan 23 tahun, memang 23 tahun yang sangat lama itu, saya menyadari bahwa pendahulu-pendahulu saya mereka itu jauh lebih baik daripada saya. Akan tetapi entah bagaimana pada tahun 2016 ini, sebenarnya kalau saya dikatakan layak menjadi pandiga UNER, saya katakan saya sangat jauh dari layak. Karena memang jujur, kemampuan saya dibandingkan kakak-kakak saya yang dahulu sangat jauh sekali. Kepemimpinan pada tahun sekarang daripada kakak dulu, kita banyak belajar dari mereka. Contohnya staf ahlinya adalah Kak Rahman, MPIS. Kemudian ada pengujinya Dr. Profesor Budi Prastio yang sekarang menjadi Wadik 1 FISIP. Mereka adalah orang-orang hebat, hebat, sangat hebat sekali. Bahkan kami belajar banyak dari mereka. Jadi saya sebagai salah satu pada tahun 2016 ini sebagai dilantik pandiga, kami ini merupakan satu beban moral, Mbak. Bukan suatu kebanggaan, bukan. Ini merupakan satu tanggung jawab yang apabila saya gagal atau dikatakanlah kurang amanah, saya ya mohon maaf sekali. Tetapi saya berusaha bagaimana menjadi yang dimana dikatakan sebagai dekat dengan kata layak. Biarpun jika dikatakan layak, saya sangat jauh dari layak. Dan juga mungkin ini ada sedikit cerita dari Kak Haryono tadi ya, yang baru saja interaktif nih sahabat UNER. Dia ini 23 tahun yang lalu menjadi seorang pandega setelah dikukuhkan oleh para pembina gugus depan Surabaya 623, yaitu ada Profesor Dr. Budi Prasetyo MSI wakil dekan FISIP, lalu ada Dr. Andes Muhammad Adib MSI dosen FISIP, dan juga Dr. Andes Duta Nurdibianan Daru MSI dosen psikologi di pelataran kantor rektorat saat itu tahun 1993. Nah, akhirnya setelah 23 tahun Kak Haryono ini membimbing peserta didik, termasuk salah satunya ini Anggi Setiaji, yang akhirnya bisa menjadi pandega setelah 23 tahun penantian pandega di Pramuka Universitas Erlangga. Nah, untuk pengujinya, yang menguji Anggi kemarin ini ada siapa aja sih? Banyak sekali, salah satunya tentu bimbingan dari Kak Haryono Harimuti sangat diatungi jempol. Bahkan saya buka saja, Kak, saya salah satu syaratnya menjadi pandega adalah menjadi kursus mayor dasar. Kami berempat didanai langsung oleh Kak Haryono. Uangnya beliau pribadi, di mana pembiayanya itu totalnya 2.400.000, itu dibiayai langsung oleh Kak Haryono Harimuti. Sangat luar biasa sekali perjuangan Kak Haryono Harimuti. Begitu juga dengan kakak-kakak yang lain yang support saya. Kemudian yang menguji ada banyak sekali. Kemarin ada Profesor Dr. Budi Prasetyo selaku wakil rektor, wakil dekan 1 FISIP. Kemudian ada Dr. Iwan Hermawan, Dr. Gigi. Beliau merupakan andalan dan beliau merupakan aktif dalam Brigade Penolong. Beliau dulu adalah pembina Pramuka UNER juga. Kemudian ada Bapak Hadi Subkan. Kalau Bapak Hadi Subkan ini tambahan, di mana kita belajar tentang pengabdian kepada masyarakat, kepada beliau Bapak Hadi Subkan selaku Dewan Kehormatan Penambah Wawasan, yaitu sebagai Direktur Kemahasiswaan. Kemudian ada Ika Iwan Wahyu Hidayat, MPIS. Kemudian ada di malamnya, malam puncaknya ada Kak Rahman, MPIS juga. Kemudian ada Kak Cahyo Eko selaku pembimbing adatnya. Dan kalau
bicara adat, mohon maaf saya tidak bisa membuka karena ini bersifat rahasia. Kalau ingin ikut dan tahu tentang adat Pandega maka harus menempuh Pandega. Mohon maaf, di sebelah saya ini ada calon belum Pandega ya, belum bisa ya. Jadi saya hanya menceritakan saja penguji-pengujinya. Luar biasa ya, ya. Jadi mohon maaf sekali Kak Nabria, saya tidak bisa membuka lebih dari ini. Kemudian banyak masukan dari mereka, para beliau-beliaunya, tentang bagaimana membentuk suatu kepribadian di mana seorang pandega harus mampu bisa mengekspresikan bagaimana menjadi contoh dan lain sebagainya. Ini itu sangat berat sekali bagi saya. Dilihat saja pribadi saya Kak, saya masih jelek sekali. Tapi paling hits di sini ya. Sangat jelek. Ditunjukkan prestasi tentang leadership sangat jelek sekali. Ya, yes, pokoknya sangat jelek. Jadi mohon maaf, jadi sangat jauh daripada kualifikasi layak dari bapak-bapaknya itu. Nah, ini juga dari Pandega Owner ini setelah 23 tahun. Ini juga jarak yang lama sekali. Dan juga isu-isunya nih, untuk mendapatkan pandega di Universitas Erlangga ini adalah salah satu cara yang paling sulit ya. Ada beberapa yang mengatakan gitu kan. Ini sulitnya dari mana sih untuk syarat-syarat ataupun perjalanan tes-tes yang harus ditempuh oleh pandega ini seperti apa sih, kok bisa dikatakan sangat sulit? Itu Kak. Saya juga bingung mau cerita dari mana. Kalau poinnya sama dengan SKU Pandega itu sama dengan Pandega itu sudah diatur kuarnas dan lain sebagainya. Mungkin pada penerapannya kita sebagai mahasiswa Universitas Erlangga tentunya dituntut tiap poinnya ada contoh. Seumpama kita di membahas tentang dunia kepemudaan, kita harus buat makalah, kita harus sidang dengan para penguji sidang, yes, mirip-mirip skripsi lah, nah, dan lain sebagainya begitu. Tiap poin ini semua mata alat tepat guna. Tepat guna kemarin Kak Irfan menemukan suatu alat yaitu lem tembak, tapi dia buatnya dari nil korek. Wow. Nah, kemudian kalau saya mungkin materi kuliah saya membuat edible film. Oh, edible film dari perikanan, kemudian saya tunjukkan ke tim penguji bahwa edible film ini bisa menjadi plastik yang bisa dimakan. Jadi gitu. Memang ya itu tapi pembelajaran waktu tugas kuliah bisa membantu saya. Okay, ya okay, kayak okay. Gitu. Ya saya kayak gitulah. Jadi mungkin 2016 ini kalau dikatakan pandega yang sulit, ya saya katakan niat juga ya. Ya, niat pertama adalah niat, yang kedua adalah sangat luar biasa bahwa ini support dari pembina sangat luar biasa. Kalau tidak ada support tentu gagal semua. Kalau niat dan support terus menjadi kunci utama pada tahun 2016 ini kan. Wah, ada 4 orang juga ya dari Universitas Erlangga. Nah, ini tadi kalau Anggi sempat bilang nih amanah, ngomongin amanah pandega. Ini setelah menjadi seorang pandega, ini amanahnya seperti apa sih yang harus dilakukan? Kalau bicara amanah, sangat berat sekali. Gimana nih? Langsung berat gitu ya? Iya, sangat berat. Saya pun kalau dirasa amanah itu, saya tidak berjanji, tetapi saya mencoba untuk menjalankan amanah tersebut. Salah satu amanahnya ya adalah pada ininya, ya pokoknya tidak jauh lah, mendidik manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, mencetak-cetak kader pemimpin yang berjiwa patriot yang tinggi, NKRI dan Pancasila. Pokoknya intinya gitulah. Trisatya ya, Trisatya dan dasa dharma. Sangat sulit loh Kak. Tinggal sekarang suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Repot. Sucinya dari mana? Pasti setiap remaja itu ya pernah bohong lah. Pernah galau. Oke. Nah, ini kalau dari Mbak Nabria sendiri nih, apakah ada niatan untuk menjadi seorang pandega selanjutnya, the next? Wah. Gimana? Iya, pastinya nih Kak Viva nih, karena kan di sini dari kemarin ini
sebagai, kalau kiasanya itu udah sebagai cambukan buat 622 ya. Kan kita ada gugus depan 623 sama 622 sama 623. Nah, yang udah pandega setelah 23 tahun lamanya ini kan yang putra. Nah, otomatis yang putri secara tidak langsung harus greget juga nih untuk jadi pandega juga, selain di sisi karena udah tertembus pandeganya sama yang putra, dari kita sendiri juga selaku untuk pengabdian dari bina dirinya juga kan diperoleh dari untuk menempuh pandega itu sendiri. Jadi gak hanya saya saja nih Kak Fima, tapi teman-teman yang lainnya juga berusaha nih untuk harus ya, apalagi juga pembina yang putri ini udah merelakan waktunya juga kesini untuk memberikan kita kesempatan untuk menempuh poin-poin dalam SKU pandega seperti itu. Jadi dari sisi pembina yang putri juga mendukung, juga support, dan tentunya dari kitanya juga ini lagi proses bertahan. Iya, OTW. Dia nyolong start duluan. Mohon maaf, saya menempuh pandega itu mulai tahun 2013. Jadi saya mencicil itu mulai tahun 2013, baru pelakon 2016. Nah, saya 2013 baru masuk. Oke. Berarti untuk pandega sendiri harus apa ya, waktu yang ditemu juga lama ya, nggak tiba-tiba daftar terus coba itu semuanya kembali lagi gitu, ke individu masing-masing sih ya, Kak. Iya, ya, tentunya usia juga menentukan. Nah, syaratnya pandega kan usianya 21 minggu. Oke, berarti masih aku udah bisa jadi pandega. Nah, ayo sama-sama kita temu. Oke, okay. Nah ini sahabat-sahabat, gak kerasa nih waktunya sudah habis, sudah jam 1. Keren banget obrolan bersama Anggi dan juga Nabri dari Pramuka Universitas Erlangga. Dan ini yang terakhir, mau tanya harapan untuk KMD yang akan diselenggarakan besok 4-8 Mei 2016 ini seperti apa? Dari Nabri ya mungkin. Oke, dari saya diri selaku koordinator evaluasi penelitian dan pengembangan di sini, kan KMD ini termasuk diamanakan ke Kak Anggi juga sebagai salah satu program dari UKM Pramuka UNER, di mana itu mengembangkan bina diri, bina selatan, bina masyarakatnya dari teman-teman juga dari kakak-kakak Pramuka UNER. Harapannya bagi yang menempuh untuk KMD besok, semoga semuanya bisa lolos dan mendapatkan ijazah, dan bisa membina dan membagikan, mengamalkan ilmunya ya di beberapa jenjang pendidikan kepramukaannya seperti itu. Oke, itu dari Nabrian. Nah, kalau dari yang gini seperti apa? Harapan saya tidak banyak, Mbak. Saya harapkan bahwa pada KMD pertama ini adalah citra pertama kita bagi Universitas Erlangga. Tentu gebrakan baru sebagai seorang universitas yang tidak bergerak dalam bidang pendidikan, tapi kita mampu bersaing dalam bidang pendidikan. Saya targetkan bahwa Universitas Erlangga untuk tahun depan harus mampu menjadi universitas yang mempelopori kegiatan internasional SCOT. Yang kedua adalah menjadi KMD nasional harus terlaksana. Wah, karena ini amin, merupakan target. Amin, amin. Di mana gebrakan baru, kalau memang ini bisa, maka Universitas Erlangga, Bapak Rektor pun akan secara tidak langsung mendapatkan penghargaan, yaitu rencana Satya Dharma dari Bapak Presiden. Oh, luar biasa sekali ya, untuk jangka kedepannya juga ya. Tentunya Universitas Erlangga tujuan pertama UKM sebagai visi dan misi sesuai SK Rektor tahun 2011, bahwa visi UKM adalah mewujudkan dan menciptakan, mencapai tujuan dan visi universitas untuk menjadi world-class university. Itu tambahan, kemudian adalah mencetak prestasi sebanyaknya, mengharumkan nama universitas di bidang minat dan bakat. Begitu. Oke, luar biasa sekali. Semoga juga harapannya dari Anggi dan juga Nabria pada siang hari ini bisa terlaksana. Dan sukses untuk KMD besok 4-8 Mei. Bentar lagi ya ini ya. TM-nya untuk para peserta yang mendengarkan, TM-nya besok jam 2 siang di aula lantai 3 Student Center Kampus CUNER. Kampus CUNER. Jangan lupa dress code pramuka lengkap. Baju pramuka. Kemudian menyelesaikan administrasi itu yang penting. Selanjutnya siapkan fisik dan mental, persiapkan diri kalian untuk mengikuti KMD ini, dan menyiapkan barang-barang bawaan. Tentunya ini bukan perkara mudah mendapatkan ijazah atau apa, tetapi apa yang kalian dapatkan, value apa yang kalian dapatkan, hakikat apa yang kalian dapatkan untuk mengabdi dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pramuka, sebagai wadah, kata Bapak Adi Aksa Daud, bahwa pramuka sebagai wadah generasi muda untuk mempelopori generasi muda yang berjiwa Pancasila, berjiwa nasionalis, dan tentunya dapat mengemban amanah sebagai seorang
kesatria. Begitu. Kata Bapak Adiasa Daud. Yeah. Saya mencontek dari Bapak Adiasa Daud. Mengutip. Itu tadi nih Sobat Uner. Dan ini apakah dari KMD atau Pramuka UKM Pramuka Uner ada jargon-jargon atau apa nih yang bisa dipamerkan nih hari ini? Kak Nabia ini ahlinya. Bisa dicoba, bisa dicoba sebagai closing ya. Closing kompetisi hari Selasa 19 April 2016. Gimana-gimana? UKM Uner ya, yeah. Pramuka Uner. UKM Pramuka Universitas Erlangga bahagia. Ya, karena di sini kita keluarga. Jadi ya, jargonnya bahagia. 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 Singkat padat jelas nah, ya. Ada emot smile-nya. Ya. Oke. Dan juga ngomongnya harus smiling face. Iya, ya. Smiling bahagia. Face. Bahagia. Tadi ketahuan banget nih Sobat Tuner kalau orang-orang di UKM Pramuka Uner ini semuanya bahagia banget, dijamin kamu akan terhibur kalau ketemu mereka ya. Dan terima kasih nih buat Anggi dan juga Nabri yang sudah hadir di siang hari ini. Semoga sukses ke depannya. Dan juga buat Sobat Uner yang sudah bergabung, ini terutama dari pembina ya, Kak Haryono Hariwurti, terima kasih banyak. Dan juga buat Sobat Uner, sampai ketemu di komit edisi selanjutnya. Waktunya Viva harus pamit dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa. Bye-bye. Dadah.